Hello guys, Assalamualaikum, welcome to my channel. So hari ni aku nak kongsikan satu benda. Aku sendiri pun tak tahu apa masalah dia, but aku akan tunjukkan dekat korang apa masalah motor aku sekarang. Aku pun jarang buat video tengah malam, tapi hari ni aku terpaksa buat sebab aku tak tahu apa masalah. Sebab esok aku nak kerja and motor aku tak boleh nak jalan. Boleh jalan tapi memang tak boleh nak rem. Aku tak sure, aku just suspect aku punya kabel throttle aku problem ke. Sebab kat sini dia macam ada sangkut. Ha, kalau aku pulai balik sampai maksimum, ha, macam ada sangkut. Dia tak pulai habis, dia tak return back. Lepas tu dia sangkut. So aku tak sure apa masalah dia, sama ada kabel throttle ke, coil magnet ke, bateri ke, aku pun memang tak tahu. Tapi sebelum tu aku nak minta tolong korang untuk subscribe channel aku dengan share, like dan komen. So subscribe tu percuma je guys, just subscribe. Terima kasih kalau korang dah subscribe, and yang belum sila subscribe. So apa sekarang aku nak tunjukkan dekat korang apa masalah motor aku ni. So sekarang ni kalau tengok bateri tak, macam tak ada masalah. Kalau tengok minyak pun macam tak ada masalah. Tapi bila aku start, bila aku pulas throttle, belum pulas pun dia dah mati. So bila aku pulas, dia mati. Aku tak sure sama ada dia punya coil plug ke ataupun benda-benda lain. So nak tak nak aku terpaksa buka cover set semua. Malam-malam pun aku terus buka ni, dan kita akan tengok apa masalah dia. So dari situ baru kita tahu apa masalah kat motor ni. So guys, bagi aku masa untuk buka dulu. Mungkin aku akan skip cara buka. Nanti kita akan tengok je apa masalah dia, and then aku akan bagi tahu dan share kat korang. Okay. Hey boss, apa masalah daripada motor aku semput, still tak settle lagi. Aku pun tak sure apa masalah. So apa yang aku dah buat sekarang, aku dah tukar plug, aku dah tukar IACV manual, aku dah servis aku punya throttle body, aku punya throttle cable, aku punya TPS aku dah tukar balik pun tak boleh juga. Still juga macam tu. Ni aku tunjukkan balik apa yang aku face sekarang ni, problem yang aku ada. Dia tak berapa nak lancar, macam ada sangkut. So aku tak sure sama ada kepala plug ke ataupun fuel pump aku ada masalah ke. Sebab kepala plug tu aku dari aku dah cuba cabut balik, kemudian pasang balik, and then still tak boleh juga. So sama ada aku kena tukar baru ke, aku tak sure. Sebab aku check tak ada bocor, tak ada pecah ke apa ke. So memang tak ada. And then aku check api pun tak ada masalah. So aku tak sure sama ada minyak pun macam ada. Dia boleh, dia ada macam keluar minyak kan. So memang aku dah, aku pun dah tak tahu, dah mati akal dah.
mungkin last option aku cuba tanya kat kedai ataupun aku just hantar kat kedai lah. Sebab aku pun dah memang penat sangat ni. Daripada pagi tadi aku try repair memang tak boleh. Aku nak kena pasang balik and then hantar kat kedai. And then tengok apa masalah dia yang diorang boleh check. So guys, ini je daripada aku. Nanti aku update balik apa yang aku dah buat. Kalau tak boleh juga, aku just hantar kat kedai and then kita tengok macam mana apa dia punya feedback. So jumpa lagi. Okay, last tadi aku ada tukar kepala plug pun tak boleh juga. Aku pun tak tahu, aku dah jam hari ni. Ni kalau korang tengok, dia still tak boleh nak pulas. Pula dia tersengguk and then dia terus mati. Lepas start balik pun sama juga. So aku tak rasa problem dia daripada plug, ICB, TPS, kabel throttle pun bukan, fuel pump aku tak sure, aku tak berani nak cakap, sebabnya aku pun tak pernah tukar, aku pun tak pernah tahu kalau kata ada isu. Sebab kalau ikutkan minyak dia, dia masuk. Kalau tak, dia takkan ada apa minyak masuk kat sini. Aku pun last option aku lah, last option aku, aku terpaksa hantar kedai juga, bagi kedai check dulu apa masalah. Tapi kemungkinan dia akan charge banyak lah. Aku tak tahulah apa akan dia charge lah. Tapi tadi aku tanya pun dia nak charge kat aku pun dah dalam 400 lebih juga lah. Apa yang ditukar tu aku tak tahulah. Tapi ini aku dah cuba buat, still tak boleh juga. And then aku pun tak sure apa masalah. Ya, aku jangan kata masalah enjin pula lah. Aku risau juga kalau kata masalah enjin. Tapi aku tak rasa masalah enjin, sebab aku rasa sebab macam ada dia ada sangkut. Tapi sangkut kat mana tu aku tak sure. So aku nak pasang balik cover set. Jam pun sekarang dah lewat dah ni. Aku terpaksa mandi dulu and then bawa aku hantar kedai lah. Tengok macam mana dia boleh buat ke tak. Okay guys. Okay guys, ada lagi satu. Bila aku dah malam duk test je kan, so bateri aku sekarang ni dah jadi kong dah. Bateri pun dah kong dah bos. So apa aku buat, aku just beli bateri baru. Aku beli Polyco, then aku beli TPS terbaki. Aku pun tak sure, aku buat sementara ni aku just pakai je dulu. Sebab aku pergi kedai aku, mana yang ada tu aku sambar je dulu. Jadi aku nak pasang bateri dengan TPS sekali and then aku akan test sekali terus. Kita tengok macam mana pula. So harap-harap okey lah. Lagi satu, aku pun ada post dekat group, tanya-tanya dalam group. So aku nak terima kasih lah dekat group RS, sebab ada bagi idea ke ataupun cadangan apa yang nak kena buat. So aku terima kasih banyak-banyak. So yang ini aku akan cuba tukar aku akan tukar serentak lah, bateri sekali dengan TPS. Then aku akan test terus. Aku akan try start, tengok macam mana dah okay masalah atau tak. Okay guys, aku dah siap tukar bateri, aku dah siap tukar TPS, TPS baru. Then kita akan test balik. Thank you.
Ya, yeah, assalamualaikum guys. Motor aku dah siap. So sebelum tu aku tunjukkan dulu result motor aku yang dah repair, and then baru aku cerita apa masalah dia, and aku sharekan kat korang. So boleh jadikan sebagai rujukan lah, just in case kalau korang ada face benda problem yang sama lah macam aku. So sini aku tunjukkan sikit. So macam hari tu kalau korang perasan, bila aku rem dia, dia akan terus mati. So yang ini dia dah ok. So dah tak jadi masalah macam hari tu lah. Maknanya memang dah completely ok lah, tak ada masalah. Boleh high rev semua, boleh rem tinggi lah, memang tak ada masalah. Cuma esok mungkin aku akan test kat highway lah, masa pergi kerja nanti. So aku akan feedback lah dalam komen. So sebelum tu aku just nak bagi tahu apa masalah sebenar motor aku. Okay, firstly problem dia bila aku bawa dalam 120 lebih kurang macam tu lah. And then bila dia reach limit RPM 9, speed 100 lebih, so kat situ dia just tak semput. And then bila aku cuti dalam hari Sabtu macam tu, and then hari Ahad aku cuba start bawa, dalam gear 1 je dah tak boleh jalan. So dia dah tak semput, memang dah tak boleh jalan. Aku rem pun tak boleh langsung, so dia start kat situ. And then esoknya aku cuba cuba repair, cari punca masalah. Selama 2 hari aku cari masalah, aku try tukar TPS, aku try tukar filter semua, servis throttle body, plug, coil plug, yang tu semua aku dah buat. And then hari ketiga aku tak sempat nak buat sebab aku dah start kerja. Aku tak boleh nak cuti sebab aku dah ambil cuti 2 hari. Aku hantar ke bengkel sebabnya memang aku terpaksa pergi kerja juga. So motor memang aku tak sempat siap. Daripada pending aku hantar ke bengkel. So dari situ aku suruh pemen untuk cari punca lah masalah. So dalam masa yang sama ada kawan kita ni dia message aku personally, and then dia bagi tahu masalah punca yang related dengan motor ni. So punca yang pertama dia akan tanya biasa TPS lah, TPS issue ataupun filter. So last thing yang dicuba dia relatedkan dengan injector. So kat situ aku cuba message dekat WhatsApp dekat pemen, and then cuba dia chat injector lah. First thing dia buat, dia servis dulu injector. Memang tak boleh injector, even though korang servis pun dia akan stay sangkut, dia akan sumbat. So apa yang dia buat, dia tukar injector, still ada semput sikit. And then but result dia nampak okay sikit. Cuma apa yang problem dia, bila kita bila kita high rem, maknanya kita cuba rem tinggi, dia semput kat ujung. And then dia tukar fuel pump, cuba high rem, cuba test balik, so dia punya result dia dah nampak okay. So ini barang yang aku nak tunjuk kat korang. Ni dua barang ni. First thing yang dia buat, dia tukar injector ni. Ni injector standard RS injector ni. Ni salah satu punca dia. Aku rasa boleh katakan punca paling besar lah. So injector dia, even korang servis pun mungkin ikut lah juga. Kalau okay okay, but untuk dia punya overall punya performance memang ada still problem.
injector boleh tukar injector, memang punca daripada injector juga. Second thing is aku tukar fuel pump. So fuel pump ni dia punya bar dia mungkin dah reduce. Dia punya apa? Dia punya ni dah tak berapa okey. So nak tanya dia tukar juga fuel pump, and then baru totally motor tu okey. So total result dia baru okey, fully okey lah. So dua barang ni yang menyebabkan motor tu dia tak boleh nak macam minyak tu tersumbat. Then apa yang aku boleh bagi tahu kat korang, certain things yang related dengan motor RS ni, aku sendiri pun kira baru orang kata bukan semua benda aku tahu, but apa yang aku belajar daripada situ, apa yang related dengan semput ni banyak benda. Semput yang macam mana, kadang-kadang semput yang kita boleh bawa tapi bila penghujung dia semput, itu boleh kita boleh relatedkan dia dengan TPS. Kita boleh check FID lah. So kat situ kita boleh tahu apa masalah. Tapi yang semput yang macam ni, yang bila korang belum bawa pun dah semput, itu memang bukan related dengan TPS. Korang kena check benda lain. Salah satu dia injector lah. Even orang yang message aku personally tu pun, dia kata memang ada masalah injector kalau problem yang macam tu. Aku boleh katakan 90% adalah betul. Mungkin aku ada sedikit salah lah. Kalau aku salah ke, korang boleh komen, then aku akan cuba feedback. Aku akan cuba share apa yang aku dah buat. Tapi apa yang dia check tu dah memang related dengan apa masalah aku. So kita macam motor RS ni, dia kadang-kadang kita pun tak tahu benda tu kadang-kadang tak related pun ada, kadang-kadang related pun ada. So cuba kita check dulu apa yang related dengan masalah kita. Kita tak boleh terus direct assume, kata dengar je terus tahu apa masalah. Kena check satu-satu. Even aku, apa yang aku buat pun aku cuba check satu-satu. Tapi mungkin aku tak jumpa masalah, mungkin aku ada kekangan masa aku untuk repair motor ni. Sebab bukan aku buat temp cuti, aku memang buat time kerja. So aku tak boleh nak fully focus dekat apa yang aku repair. So that's why aku terpaksa hantar dekat Pomen, bengkel yang berdekatan lah dengan rumah aku. So aku ucapkan terima kasih dekat hamba Allah ni yang ada bagi feedback tentang masalah motor RS. Aku terima kasih sangat banyak-banyak kat dia. So sekarang ni aku cuba share apa yang masalah aku ni dekat korang semua. So in case kalau korang ada face masalah yang sama macam aku, mungkin korang boleh cuba try dulu, ataupun korang just hantar dekat bengkel untuk repair lah. So kat sini aku harap korang boleh tahu sedikit masalah motor RS ni, yang kadang-kadang kita pun tak minta benda tu jadi, tapi benda tu jadi kan. So apa-apa hal, aku akan cuba share apa yang aku ada. So sebelum aku habiskan video ni, aku harap korang boleh subscribe channel aku, like dan share. So kalau apa-apa ada komen, aku akan cuba balas sebaik yang mungkin. Kalau aku salah, aku minta maaf. Aku pun still belajar lagi. So kita akan jumpa lagi untuk next video. So see you guys. Assalamualaikum. Bye bye.